Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peperangan Badar Al-Kubra merupakan peperangan pertama di dalam sejarah Islam yang berlaku pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah di antara tentera Islam dan juga tentera kafir Quraisy daripada kota Mekah. Peperangan ini telah menjadi satu lipatan sejarah yang terpenting di dalam Islam kerana kejayaan dalam peperangan ini adalah penanda aras dan pembuka jalan untuk kejayaan-kejayaan umat Islam setelah itu. Sidang pendengar rahimakumullah, tentera Islam yang menyertai peperangan Badar Kubra ini hanyalah 313 orang, sedangkan tentera kufar Quraisy pula terdiri daripada 1000 orang. Tambahan pula, tentera Islam ketika itu sedang dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi kekentalan iman mereka dan juga ketinggian tawakal mereka menyebabkan mereka bertempur dengan begitu hebat dan berjaya menang di dalam peperangan ini. Sebagai tanda kemuliaan bagi Nabi SAW, Allah SWT telah menurunkan bantuannya kepada Nabi SAW ketika peperangan Badar ini, di mana Allah telah menghantar ribuan malaikat daripada langit untuk membantu Nabi SAW menghadapi musuh kafir Quraisy. Terdapat terlalu banyak ibrah dan pengajaran di dalam peperangan Badar Kubra ini. Namun yang terpenting daripada ibrah tersebut adalah kehebatan iman dan ketulusan hati akan menyebabkan Allah membantu hamba-hambanya. Sama-samalah kita menghayati Badar Kubra ini agar ia menyebabkan Ramadan kita akan menjadi lebih gemilang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.